Satu through pass untuk Mali. Pulang untuk PJ City ketika ini. Mali dalam kawasan penalti mencari ruang. Cuba ada di Mali. Atas kena pertahanan terus menerjang ke dalam gawang gol. Gol untuk Mahali Jasuli. Merencana jaringan pertama untuk PJ City di menit yang ke-50. Ya, hantaran yang baik daripada Faiz Maslan. Melihat gerakan yang dilakukan Gugan sebenarnya yang melakukan larian ke dalam memberi ruang kepada Mahali. Mahali cuba melihat Sunil Chandran di bahagian belakang tetapi bola terbias Irfan Zakaria. Ini sekali lagi saya telah mengatakan PJ City akan menunggu di manakah apabila mereka mendapatkan ruang. Sambil itu peluang untuk Paul Josue. Hanya beberapa minit saja, hanya 2 minit saja diperlukan untuk Kuala Lumpur City menyamakan kedudukan. Cukup mendebarkan. Ya, satu hantaran daripada Roman Morales memberikan ruang di hadapan Paulo. Hadin yang melakukan kombinasi bersama Romel kepada Paulo. Ini adalah salah satu kalinya pertahanan PJ.